Babu yang tajam kulitnya, manis rasanya, tiada gampinya. Terima kasih atas perhatiannya, manajemen risiko sukses menyertainya. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pembinaan dan peningkatan kompetensi manajemen risiko tahun 2024 di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Kita garis bawahi, kita melakukan manajemen risiko di wilayah Sungai Bengawan Solo ini juga untuk mendapatkan bahwa pekerjaan-pekerjaan kita dapat terlaksana baik efektif, efisien, maupun tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, kita mampu mengantisipasi, mengidentifikasi, serta mengelola risiko yang mungkin muncul dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan. BBS Bengawan Solo tidak hanya penting dalam rangka memenuhi regulasi, tapi juga dalam upaya menjaga kesinambungan operasional dan keberhasilan program-program strategis yang kita jalankan. Makan sate diiringi alunan musik. Rasanya pedas dan nikmat tiada tara. Siapkan pertanyaan dan dengarkan baik-baik. Paparan ini penuh ilmu dan informasi yang berguna. Tentunya ini acara sangat penting ya. Tim UKI itu tidak hanya melaksanakan manajemen risiko, kemudian pengaduan, tetapi lebih lagi menjaga bagaimana agar kinerja kita tepat mutu, tepat sasaran, ya, politik, kuantiti, maupun administrasi, dan sebagainya. Bengawan Solo ini lumayan, ada 5 loh. Kalau nggak bagus, maka tak jewer, rewer, rewer, rewer. Manajemen risiko, oke. Dalam manajemen risiko, kami tim UKI memiliki peran penting untuk melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penerapan manajemen risiko di setiap unit atau organisasi yang ada di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Kalau kita bicara manajemen risiko, itu sebenarnya proses. Yang namanya proses berarti dinamis. Yang namanya proses berarti berkembang terus-menerus. Dan melibatkan siapa? Seluruh manajemen dan other personnel, yaitu semua organisasi, diterapkan dalam pencapaian strategi di mana didesain untuk mengidentifikasi potensial event yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan. Dan manajemen risiko dikelola sesuai dengan risk appetite. Kalau kita menerjemahkan di sini, risk tolerance, kalau ada kita, berapa risk tolerannya untuk memberikan apa? Reasonable assurance, bukan keyakinan yang pasti nggak terjadi, bukan keyakinan yang pasti nggak ada dampaknya, tapi keyakinan yang memadai. Taman Juruk banyak hewannya. Cakep. Ada harimau, juga gajah. Cakep. Terima kasih untuk semuanya, semoga sukses dan membawa berkah. Cakep. Demikian yang dapat kami sampaikan, dikurangnya mohon maaf. Bila Taufik Faidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.